Happy people, masih dengan keindahan Gili Trawangan. Mumpung gue masih di Villa Ombak dengan suasana yang super romantis, gue mau ngasih surprise lagi buat Casey. Ini dia kamar Casey. Nah, gue mau ketok abis itu ngumpet deh, biar Casey makin penasaran. Happy people. Nah, happy people, sekarang gue mau ngasih surprise buat Casey. Gue mau ngajakin dia romantic practice. Nah, happy people, nih, sekarang gue mau taruh di sini. Kita ketok itu. Casey. Request yuk. Bentar. Hari ini aku mau dandan cantik Kira-kira Randy mau ajak aku main kemana lagi ya? Aduh, ini siapa yang ketok sih? Kok gak ada orang? Ren? Ini mana ya happy people? Ada tulisan dan bunga nih. Pasti Randy. Morning, Cassie. Follow the flowers. Have a nice day. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened. Wah, dia mau kasih surprise apa ya buat aku? Coba ikutin Kan aku udah GR nih. Aduh, kok aku gak sampai-sampai ya? Ready kemana sih? Awas aja kalau udah capek-capek aku pungutin bunganya. Terus ternyata aku cuma dikerjain. Jadi ceritanya, gua sengaja bangun pagi demi siapin ini semua buat Casey. Semoga ini bisa jadi romantic breakfast yang gak akan pernah bisa dilupain. Happy people, doain ya. Semoga Casey suka sama surprise yang gua kasih. Hai. Oh, nih. Oh my god, Randy, you're so romantic. Aku gak nyangka kamu bisa seromantis ini sama aku. Makasih banyak ya, Ren. Yoi, kejutan romantis buat wanita tercantik di pagi ini. Sama-sama, sayang. Jadi kamu siapin ini semua buat aku? Iya dong, gimana? Suka? Suka Suka? Suka banget. Bahagia itu tinggal gimana kita yang nyiptain. Dan untuk bahagia orang lain, bisa kok dengan cara yang sederhana. Yang penting, seberapa besar niat kita buat bikin orang itu bahagia, happy people. Bukan sekedar cerita tentang keindahan Gili Trawangan dengan sejuta pesona menakjubkan yang jadi kenangan buat liburan kali ini. Tapi seberapa besar juga usaha kita untuk ciptain momen indah dan romantis sendiri. Kayak gini, happy people. Wah, happy people. Kita romantis banget ya, pagi-pagi sarapan di pinggir pantai. Perfect deh pokoknya. Sampai jumpa di Celebrity on Vacation berikutnya dengan sejuta cerita seru dan asik pastinya. Bye-bye. Bim.
Bikin momen romantis itu penting loh, Happy People. Buat orang-orang yang kita sayang. Iya, Happy People. Apalagi aku udah seneng banget di sini. Gue Rani Martin. Aku Kesia Jelly. This is Celebrity on Vacation! Woo!